Gedung yang akan menempati lahan seluas 3.000 meter persegi ini dibangun dengan mengusung konsep green building, yaitu dengan menggunakan kaca yang menyerap sinar matahari sebagai upaya untuk menghemat energi. Dan menara Suara Merdeka dengan 17 lantai ini dilengkapi sistem pengelolaan limbah, sehingga tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, direncanakan pula akan memiliki area parkir yang menampung sebanyak 275 mobil dan 350 sepeda motor di gedung tersebut. Bentuk tampak memanjang dengan ukuran 93 x 31 meter menghadap ke arah jalan utama, ya, jalan Pangandaran yang ada di sebelah sana. Cara mendesain bangunan agar hemat energi dengan bentuk massa bangunan memanjang dan tipis dengan memaksimalkan pencahayaan dengan menghemat energi listrik. Bentuk massa bangunan menara slab shape dengan memanjang tipis dan didukung dengan fasad berupa kaca yang bersinar dengan berwarna. Orientasi bangunan mengikuti bentuk tapak dengan memanjang ke utara dan ke arah selatan dan menghadap ke jalan utama, Jalan Pangandaran. Nah, di sini ada bagian barat dari bangunan ini. Nah, ini karena sedang siang menjelang sore, jadi matahari berada di sana dan bagian baratnya terkena sinar matahari. Sehingga pada fasad timur dan barat itu diperlukan siding berupa material khusus. Bisa kita lihat pada bangunan ini, itu fungsinya untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan.
menurut arsitek yang membuat bangunan ini, yaitu Gedung Menara Suara Merdeka, jenis kaca yang dipilih itu merupakan dengan kriteria kemampuan jarak pandang mata manusia atau visibility, tidak silau dalam memantulkan cahaya, dan pemilihan warna kaca yang sejuk dipandang mata. Kaca, ya, jenis kaca fasad merupakan jenis kaca stopsol atau lebih dikenal dengan reflective glass. Yang ini merupakan kaca yang dilapisi logam untuk meningkatkan refleksi panas dan cahaya dari sinar matahari, entah itu pagi, siang, sore, sehingga mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan bangunan tersebut tertinggi. Ya, jadi bangunan Gedung Menara Suara Merdeka ini memiliki bangunan multifasad, yaitu keempat fasad diolah dengan tampilan yang berbeda, yang seperti kita lihat di sini ya. Yang fasad gedung ini didominasi oleh corting wall atau dinding tirai yang seperti kita lihat di sini, dan aluminium komposit panel atau ACP. Nah, that's it. Untuk manuver kendaraan yang lewat.